Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mas Muhammad Andi Rat Custom. Ini saya pagi-pagi hari dengan cuaca yang alhamdulillah sangat cerah pagi ini. Saya mau nge-review joran pesanannya Mas Eka Wandira dari Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Cukup jauh guys ya. Saya ada di Pulau Jawa, tepatnya di Tulungagung, Jawa Timur. Jadi kalau mau pesan joran sekarang itu sangat mudah ya guys ya, apalagi didukung dengan beberapa ekspedisi ya, kayak JNT, JNE, itu semuanya bisa ngirim sampai ke luar pulau. Kalau untuk ke luar negeri ada sendiri ekspedisinya guys ya, ada bisa. Ini juga ada beberapa sahabat Mas juga yang ada di Taiwan juga mau minta kirim juga ke Taiwan guys ya. Kita kembali lagi, lanjut. Ini joran punya Mas Eka. Ini jorannya mengambil konsepnya model kanca Thor punya relik. Minta buatkan yang versi custom. Blengnya terbuat dari karbon sutet guys. Seperti apa jorannya kita review guys ya. Relik kanca Thor versi custom. Ini penampakan jorannya guys ya. Ini pagi hari ini panas sekali ini. Ini jorannya cakep. Ini joran custom ya guys ya. Menggunakan blank karbon sutet, mempunyai panjang ini 170 cm guys ya. Ini panjangnya 170 cm. Speknya spek UL. Agak kaku sedikit requestnya Mas Eka. Kalau punya kanca Thor asli, dia lipnya 2-5 lip ya guys ya. Kalau ini lipnya 3-10 lip guys. Jadi kalau joran custom ini mau main Galatama oke, okay. Mau main UL di rawa-rawa atau di sungai juga oke, okay. Oke. Okay. Jadi kalaupun mau dapat toman ukuran 10 kilo up, dipaksa pakai joran ini sudah sangat mumpuni guys ya, karena ini sudah dibekali dengan ringgit Fuji. Coba kita review dari dekat guys ya. Joran punya Mas Eka Wandira ini joran custom kanca Thor. Sambil duduk aja guys ya. Kalau berdiri terus capek saya guys. Nggak perlu tes-tesan lagi guys ya. Di video sebelumnya sudah ada tes-tes joran itu, kekuatannya kurang lebih sama guys. Karena membuat joran itu juga tergantung dari proses awal, itu sangat menentukan. Pondasi awal itu di proses pembubutan guys. Kalau pembubutannya benar, maka joran juga blanknya hasilnya juga cakep guys. Tapi kalau di awal pembubutan sudah salah, maka hasilnya nanti juga kurang bagus guys, kurang maksimal kekuatannya, seperti itu guys. Itu sekedar sedikit intermezzo atau basa-basi guys ya, tapi itu penuh makna ya. Ke bagian bawah ini batnya dari karet ini guys ya. Ini karet sedikit kayak plastik gitu ya, campuran ya, jadi sedikit empuk. Dan untuk bagian atasnya ini ada variasi ring warna gold. Dan untuk busa evanya ini busa eva warna coklat, ini kombinasi warna hitam ini ya. Modelnya model abstrak ini, cakep. Dan untuk lilitannya dia ada ringnya juga, ring warna gold. Nah, kombinasi sama lilitan warna ungu. Nah, kombinasi sama
benang warna gold. Coba kita lebih dekatkan ya guys ya. Nah ini kelihatan ya, kelihatan ya, cakep, keren habis. Dan ini warna putihnya ini bukan warna putih biasa guys, ini warna putihnya putih pure, apa ya, putih mutiara. Nah, kelihatan ini ya, ada glitter-glitter mutiaranya ini ya, kilap-kilapnya, bukan hanya sekedar putih. Nah, ini menggunakan cat khusus guys, tambahan mutiara. Kalau kita sedikit zoom lebih dekat, ini kelihatan kan kalau kena sinar matahari, dia berkilap-kilap glitter gitu guys. Lanjut lagi, untuk lilitannya sama warna gold dan warna ungu. Nah, seperti ini sama guys ya. Dan untuk rail setnya ini cakep, ini punya relief, original punya relik, cakep. Dia keunikannya dari rail set ini, dia kalau diputar di loopnya dia berbunyi guys, ada clickernya ya. Nah, seperti itu guys. Dan untuk lilitan bagian ujungnya ini keren guys. Nah, ini ada sedikit variasi nih guys ya, warnanya warna gold. Wah, gold gergaji nih guys ya, keren. Kalau di gelapnya keren. Ini menggunakan resin yang premium guys ya, tidak mudah menguning, karena kalau resin biasa itu mudah menguning. Dan dia daya kilapnya tinggi, daya rekatnya juga bagus. Dan untuk lilitannya di sini, ini warna kuning dan ungu, keren. Dan di sini ada nama pembuatnya yaitu Mars, dan di sampingnya di sini ada namanya Eka Wandira, ini yang punya joran dan ini pembuat jorannya. Nama yang punya joran. Dan untuk lipnya ini hanya formalitas standar 2-5 lip, tapi ini sengaja saya buat untuk spek aslinya di atasnya ini guys. Dan untuk ini ada tulisan Fujinya juga di sini, saya beri logo Fuji di jorannya karena menggunakan ringgitnya, ringgit Fuji, keren, warnanya putih mutiara guys. Dan untuk model resinanya di sini sangat halus sekali. Nah, keren, tipis, keren pokoknya. Oke. Dia tidak membendul atau membulat ya, cakep pokoknya, resin premium. Dan ringgitnya ini model ringgit K series ya guys ya, model satu kaki. Ini mereknya sudah tertex Fuji. Ada sedikit batu ya guys, ada labelnya Fuji, original Fuji ya, bukan kaleng-kaleng. Sangat didukung sekali kekuatannya. Atasnya juga sama, pokoknya ini sampai atas ini guys ya, sampai ujung ini ringgitnya full Fuji, keren. Sama lilitannya juga keren, cakep, menyerupai originalnya, cuma yang ini versi custom. Dan ini edisi terbatas, hanya satu-satunya di dunia ya guys ya, punya Mas Eka Wandira. Karena setiap saya membuat produk, walaupun itu sama-sama mirip kayak kancator, tapi motif lilitan atau namanya di sini juga beda, juga panjangnya juga tidak sama, seperti itu guys. Nah, ini jorannya
One Piece guys ya, dibuat One Piece ya. Jadi joran tanpa sambungan, coba kita perhatikan ya. Nah, ini dibekali dengan 7 ringgit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan biasanya kalau model sambungan, dia sambungannya ada di tengah-tengah sini guys, di atas ringgit yang paling bawah, tapi ini tanpa sambungan. Nah, ini ya, ini ringgit yang paling besar ini. Nah, ini tanpa sambungan sama sekali, jadi kekuatannya full power tipe One Piece. Oke, cakep abis. Coba kita lihat lengkungannya guys ya. Bentar. Seperti ini guys. Keren. Cakep bendingnya. Keren guys, keren. Ya. Oke. Gitu aja. Terima kasih buat sahabat-sahabat Mars yang mau tanya-tanya dulu sebelum pesan, bisa langsung WhatsApp. Nomor saya ada di atas bagian kiri pojok atas ya guys ya, warna kuning itu. Jadi kalau deal bisa melakukan DP 50% ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mars Muhammad Andi, Rad Custom.